Polri memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Aceh yang telah berhasil menyergap kelompok kriminal bersenjata setelah sebelumnya diketahui kelompok ini telah melakukan aksi kejahatan perampokan dan menyampaikan pesan bahwa mereka tidak sejalan dengan NKRI. Sebelum berhasil dilumpuhkan, terjadi kontak senjata yang mengakibatkan 4 orang anggota kelompok kriminal bersenjata tersebut tewas tertembak, sedang 1 orang lagi kritis di Rumah Sakit Bhayangkara, Banda Aceh. Apresiasi Mabes Polri kepada Polda Aceh yang sudah mengikuti kelompok kriminal bersenjata itu sudah beberapa hari dan ya alhamdulillah berhasil dibiren, ketemu dan langsung disergap, terjadi kontak tembak dan kita berhasil melakukan pelumpuhan, tindakan terukur dan terukur. Gitu kan? Karena mereka mempunyai senjata AK dan revolver, pelurunya masih banyak, mengancam nyawa petugas. Ketika ancaman itu terjadi, itu adalah pilihan petugas untuk mengambil tindakan tegas itu, walaupun akibat mematikan. 5 orang, 4 meninggal dunia, ya, tertembak karena mereka mengancam nyawa petugas dan nyawa masyarakat lain di sekitar situ, melakukan perlawanan. 1 kritis luka yang saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Banda Aceh. Pimpinannya dan seluruh anggota itu memang DPO, pelaku-pelaku yang menjadi buron, yang sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatan, perampokan, dan kekerasan. Ya. Mudah-mudahan dengan dihentikannya KKB ini, tidak ada lagi aksi-aksi yang merugikan masyarakat. Ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.